Satu burung masteran juga nih, teman-teman. Ini burung udah makan pur ya, Mas? Semi, Mas. Semi pur. Kalau untuk harganya kan berapa nih, Mas? Nah, ini untuk harganya, teman-teman, dari Telet Dekan Biru. Harga cukup dibanderol Rp40.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini, Master Burung sudah berada di Pasar Burung Pramuka, teman-teman. Pasar burung mulai dari parkiran mobil ya, atau parkir bagian depan, teman-teman, tepatnya di gedung Pasar Burung Pramuka. Nah, kita mulai dari paling ujung, teman-teman, parkiran mobil paling ujung. Di sini ada bagian warung nasinya ya. Nah, hari ini Master Burung mau coba review ke kios Baltaki lagi, teman-teman. Ini untuk informasinya, dari kios Baltaki tersedia untuk burung-burung kecilnya ya. Harganya katanya harga spesial untuk menjelang hari libur. Barangkali dari teman kicomannya lagi cari untuk burung masterannya ya, dari kursinya. Langsung merapat saja, nanti kita pantau satu persatu. Dan ini dia untuk lokasi kios Baltaki ya, teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman kicomannya yang setia tonton video channel Master Burung. Untuk dukungannya jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya ya. Terima kasih buat teman Kicomania dan kiosnya yang diliput, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Jadi setelah dari liputan bursilnya, teman-teman, nanti Master Burung coba review harga burung perkutut di kios Baltaki, karena ini ready dari berbagai jenis katuranggan ya, teman-teman. Nanti kita simak bareng-bareng. Oke, kita sapa-sapa untuk Mas Bosnya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Bos. Oke, semangat banget ya, Mas ya. Wah, pokoknya semangat, Bos. Oke. Berletih-letih ria, tetap semangat. Oke, ceria Mas banget ini, nih ya, untuk kios ya, Baltaki. Ini kayaknya ada harga spesial nih buat menjelang hari libur ya, Mas ya. Iya, Mas, spesial. Di samping itu tenaga kerjanya agak berkurang, jadi daripada burungnya nggak terawat, saya jual selon-selon dikit deh. Oke, jual selon-selon dikit. Nah, ini di hari Jumat tanggal 12, kira-kira untuk tersedia burung ocean atau masteran ada burung apa aja nih, Mas? Tadi yang masuk itu anu, Mas, burung-burung kecil dari Jawa Timuran. Oke, Jawa Timuran. Jadi untuk stok hari ini pokoknya full ya, Mas ya? Full, Mas. Oke, kirim-kirim gimana nih, Mas? Bisa membantu nggak nih? Tetap biasa, kirim bisa lewat ojek online. Oke, Jakarta COD melayani ya, Mas ya? Iya, Mas. Luar kota, luar pulau juga membantu untuk kirim-kirim ya, Mas ya? Sebelum dikirim, barang bisa dibuktikan untuk lewat video atau visi. Dan buat teman Kicomania yang mau kirim-kirim, transfer dulu baru barang dikirim. Seperti itu, Mas? Ya, seperti itu, Mas. Okay. Kecuali kalau punya ojek dari sana, ya, ya udah kenal, nah kita bisa membuka diri lah. Oke, siap. Nah, kira-kira nih untuk kios Baltaki tukar tambah menerima kan, Mas? Tetap menerima, Mas. Oke. Okay. Syaratnya? Syaratnya burungnya sama-sama sehat, Mas. Sama-sama sehat. Ya. Dan cocok tambahannya pastinya ya, Mas ya? Iya. Dan untuk tukar tambah langsung merapat ke lokasi ya, Mas ya? Oke, Bos. Oke. Ini informasi udah cukup lengkap, Mas. Kita langsung pantau satu persatu ya. Monggo, Mas. Oke. Oke, teman-teman, untuk penampakan yang pertama ya, kita tersedia untuk dari burung Telet Dekan Biru. Seperti ini untuk penampakannya, teman-teman, kondisi burung semi puran ya. Ini dia untuk penampakannya, teman-teman. Harga per ekor dari Telet Dekan Birunya dibanderol Rp75.000 saja. Nah, buat teman kicoman ya, yang cari untuk Telet Dekan Birunya ya, untuk harganya kena berapa nih, Mas? Oh, yang itu yang kurang bagus, Mas. Ya, 40 nggak apa-apa. Nah, ini untuk harganya, teman-teman, dari Telet Dekan Biru. Harga cukup dibanderol Rp40.000. Dari burung Telet Dekan Birunya, kelamin jantan ya, teman-teman, untuk kondisi burung semi-pur. Ini harga Rp40.000, harga minusan. Untuk minusannya berada di kaki sebelah kiri. Jadi untuk cengkeramannya tidak sempurna, teman-teman. Buat teman kicomania yang mau saja dari Telet Dekan Birunya, ready di kios Baltaki. Tersedia ada satu ekor ya, teman-teman, untuk Telet Dekan Biru yang minusannya cukup Rp40.000. Untuk selanjutnya, teman-teman, tersedia untuk penampakan dari burung pijantungnya ya. Nah, ini ready untuk pijantung pisang dan juga pijantung gunung. Untuk stoknya aman, teman-teman.
stok terbaru di Gios Baltaki. Untuk harga dari burung pi jantung pisang per ekor dibanderol Rp35.000, dan untuk pi jantung gunungnya per ekor dibanderol Rp50.000. Tersedia juga untuk sogon ya teman-teman. Nah ini untuk burung dicampur dari burung sogon, korla, pi jantung pisang, dan pi jantung gunungnya. Untuk harga dari sogonnya, teman-teman, per ekor dibanderol Rp25.000. Dan untuk korlapnya juga ready ya, teman-teman, dibanderol Rp25.000 juga, teman-teman, dari burung korlapnya. Kolibri kelapa. Kita geser, kasih penampakan dari burung masteran flamboyan, teman-teman. Untuk stok dari flamboyannya tersedia banyak. Ready untuk yang mulusan dan juga yang bondolan ya, teman-teman, dari burung flamboyannya. Oke, untuk harganya per ekor yang bondolannya dibanderol Rp20.000, teman-teman, dari burung flamboyan ya. Dan untuk yang mulusnya dibanderol Rp25.000. Kondisi burung semi puran ya, teman-teman, dari burung flamboyannya. Masih tersedia, teman-teman, untuk penampakan dari burung mantenan kecil. Dan ini untuk penampakan yang betina ya, teman-teman. Stok aman dari burung mantenan kecil ya. Tersedia untuk yang jantan dan yang betina. Kondisi burung semi puran, teman-teman. Untuk harganya dari burung mantenan kecilnya, yang betina dibanderol Rp15.000. Dan untuk yang jantannya, teman-teman, per ekor dibanderol Rp25.000 dari burung mantenan kecilnya. Oke teman-teman, kita geser ke burung jongkangan. Seperti ini untuk penampakan dari burung jongkangan ya. Kondisi burung semi puran ya. Mas, ini untuk kelamin gimana mas? Campur atau udah pilihan jantan nih mas? Kalau yang ada alisnya jantan. Oke, jadi untuk ciri dari jongkangan, jantan betinanya, untuk yang jantan ada alisnya ya teman-teman. Seperti ini untuk alisnya lebih padat teman-teman. Kondisi burung semi puran ya. Untuk penampakannya teman-teman, harga per ekor cukup dibanderol Rp60.000 dari burung jongkangannya teman-teman. Penampakan jantan ya teman-teman, dari burung jongkangannya nih. Oke, kita lanjut teman-teman. Tersedia untuk burung masteran rambatan paruh merah. Seperti ini untuk penampakannya. Kondisi burung semi puran. Mas, ini untuk RPM kena berapa nih? 13 ya teman-teman, Rp130.000. Atau yang cari untuk rambatan Doraemonnya juga ready di Gios Baltaki teman-teman. Seperti ini untuk penampakannya. Dan untuk stok aman teman-teman, dari burung rambatan Doraemonnya. Kondisi burung sama, masih semi puran. Untuk harganya per ekor cukup dibanderol Rp100.000. Oke, burung mulus-mulus ya teman-teman, untuk burung rambatannya. Kita geser, kasih penampakan dari burung jenggot mini ya mas ya. Salah satu burung masteran juga nih teman-teman. Ini burung udah makan pur nih mas? Semi mas. Semi pur. Kalau untuk harganya kena berapa nih mas? 25 bos. 25.000 saja teman-teman untuk jenggot mininya. Stoknya lumayan kok. Stok lumayan banyak ya teman-teman. Jadi aman. Kita geser ke sebelah kanan. Tersedia ada penampakan ciwa ya mas ya? Ciwa. Ini untuk penampakannya teman-teman. Burung semi puran. Untuk harga ciwa kena berapa nih mas? 15.000 mas. 15.000 saja teman-teman, dari burung ciwanya. 3 hari sekali pasti masuk. 3 hari sekali pasti masuk ya. Jadi stok selalu ready teman-teman. Dan selalu tersedia di Gios Baltaki teman-teman, dari burung kihicap ranting ya, atau selendang birunya. Seperti ini untuk penampakannya. Ini stok banyak teman-teman untuk kicap rantingnya ya, atau selendang birunya. Burung semi puran ya mas ya? Semi pur semua mas. Semi pur semua. Untuk harganya teman-teman per ekor dibanderol Rp25.000. Stok pokoknya full teman-teman, dari burung kicap ranting.
Kita kasih penampakan dari burung kopi kalung, teman-teman. Seperti ini untuk penampakannya. Burung juga semi puran ya, dari kopi kalung ya. Harga per ekor cukup dibanderol Rp50.000 saja, teman-teman, dari burung kopi kalungnya. Selengkapnya kita langsung pantau untuk burung kapas kemiri, teman-teman. Kondisi burung semi puran ya. Stok juga aman dari burung kapas kemirinya. Per ekor dibanderol Rp25.000 saja. Lanjut kawan-kawan, tersedia untuk penampakan dari burung tepus pipih perak ya. Seperti ini untuk penampakannya. Ini burung jinak-jinak ya, teman-teman, karena burung sudah rawatan. Kondisi burung semi pur ya, Mas? Semi pur. Untuk harga cukup dibanderol Rp15.000 ya, Mas ya? Rp15.000 saja, teman-teman, dari burung tepus pipih peraknya. Kita geser, teman-teman, tersedia untuk penampakan dari burung kancilan atau pelanduk topi hitam ya. Kondisi burung semi puran. Untuk harga per ekor dari kancilannya dibanderol Rp25.000. Stok banyak, teman-teman, untuk kancilannya ya. Dan ready juga untuk burung pelanduk semaknya, teman-teman. Seperti ini untuk penampakannya. Untuk harga dibanderol Rp25.000, burung semi puran. Tersedia juga, teman-teman, untuk penampakan dari burung cipo ya. Nah, ini untuk ciponya, stok pokoknya aman, teman-teman. Ready untuk yang mulus dan juga yang bodol dari burung ciponya. Untuk harganya, per ekor dibanderol Rp15.000 ya, teman-teman, untuk cipo yang bondolannya. Dan untuk yang mulusnya dibanderol Rp20.000 dari burung ciponya. Untuk kondisi burung semi pur. Kelamin masih campur ya, Mas ya? Masih campur, Mas. Kelaminnya masih campur, teman-teman. Dan masih tersedia untuk penampakan dari burung sikatan londoknya, teman-teman. Bondol mulus ready buat burung sikatan londoknya. Burung semi pur ya, Mas ya? Untuk harganya, teman-teman, dari burung sikatan londonya ya, yang bondol dibanderol Rp100.000 dan untuk yang mulusannya dibanderol Rp150.000. Kondisi burung semi pur nih, Mas? Semi pur, Bos. Semi pur. Kalau untuk kelamin gimana nih, Mas? Masih campur, Mas. Masih campur ya. Oke. Selengkapnya langsung pantau-pantau saja ya buat teman-teman kicomania yang lagi cari dari jenis burung sikatan londo. Tersedia untuk penampakan dari burung susak wilisnya ya, teman-teman. Ini untuk penampakannya. Stok juga aman, teman-teman, dari burung susak wilisnya. Untuk harganya per ekor cukup dibanderol Rp60.000 saja. Bondol Rp50.000. Bondol Rp50.000. Oke. Jadi bondol Rp50.000, mulutnya Rp60.000 ya, teman-teman, dari burung susak wilis. Dan tersedia, teman-teman, untuk penampakan dari gelatik belong yang dewasa ya. Ini dia untuk penampakannya. Nah, ini, teman-teman, untuk harga normalnya biasanya sepasang dibanderol Rp150.000 atau Rp110.000 ya, dari burung gelatik belong sepasangnya. Nah, di kios Baltaki sepasang cukup dibanderol Rp90.000, teman-teman. Harga cukup terbilang murah ya, teman-teman, dari burung gelatik belongnya. Sepasang dari gelatik belong dewasa dibanderol Rp90.000. Stoknya juga banyak, teman-teman, aman. Atau buat para teman kicauan ya, yang lagi cari untuk burung gelatik belong yang usianya remaja, juga tersedia di kios Baltaki ya, teman-teman. Untuk harganya pastinya lebih murah. Nah, untuk sepasangnya dibanderol cukup Rp80.000 dari burung gelatik belong yang usia mudanya. Jadi silakan buat para teman kicau mania yang cari untuk burung masteran atau burung oceannya di kios Baltaki, langsung merapat saja. Dan yang nggak bisa merapat bisa halo-halo ya. Untuk nomor kiosnya kita cantumkan di deskripsi atau pojok video kiri kita ya, teman-teman, yang paling atas. Tersedia untuk penampakan jalgo, teman-teman. Ini dia untuk penampakannya. Untuk burungnya sudah pada makan pur ya, teman-teman, dari burung jalgonya. Harga per ekor cukup dibanderol Rp50.000 saja. Dan buat teman kicauan ya,
yang lagi cari untuk jalak kebo, harga murah meriahnya juga ready ya. Dibanderol Rp25.000 saja teman-teman dari burung jalak kebonya. Untuk harganya harga minusan ya teman-teman dari burung jalak kebonya. Nah ini untuk minusnya berada di kaki teman-teman, kaki yang bagian kanan ya. Jadi lurus, nggak bisa melengkung atau normal seperti biasanya teman-teman. Lalu stok yang kayak gini tersedia ada 1 ekor. Untuk burung makan masih rakus, bodinya juga gemuk, mata oke, paruh oke teman-teman, cuman kakinya saja ya. Ini dia untuk penampakannya. Kita kasih penampakan untuk letik belung yang usia remaja ya teman-teman. Dan masih tersedia ya teman-teman untuk penampakan dari burung manyar kepala emasnya. Nah ini untuk usianya usia masih muda teman-teman dari burung manyarnya. Ready untuk yang jantan dan juga yang betina. Nah kalau untuk yang betinanya dibanderol Rp25.000 teman-teman, dan untuk yang jantannya Rp35.000 untuk burung manyar kepala emas teman-teman. Kita geser teman-teman, kasih penampakan dari teletekan Gunung Ori Jawa. Ini dia untuk penampakannya, kelamin jantan. Kondisi burung semi pur atau kapur nih mas? Semi pur mas. Semi pur ya teman-teman. Untuk stoknya aman teman-teman. Silakan yang lagi cari untuk teletekan Gunung Ori Jawanya, ready juga di kios Bantaki ya teman-teman. Untuk harga per ekor dibanderol 500 ribu aja bos. 500 ribu saja nih teman-teman. Nah untuk harga normal biasanya 550 bahkan up ya mas ya. Nah kios Bantaki cukup 500 ribu saja. Dan kita geser ya teman-teman, tersedia ada cucak hijau PH-nya, burung mulus ya. Dan untuk harganya harga ngabisin saja teman-teman, tersisa ada 1 ekor. Untuk harganya dibanderol 300.000 dari burung cucak hijau PH-nya. Ya burungnya mulus ya. Dan tersedia untuk pentet jatim teman-teman. Ini dia untuk penampakannya, kondisi burung semi puran ya untuk pentet jatimnya. Ini harganya per ekor kena berapa ini mas? 75.000. Cukup 75.000 saja teman-teman dari burung pentet Jawa Timurnya. Bondol mulus sama mas? Ya tinggal bondolnya, mulusnya biasanya jual 90.000. 90.000 ya kalau untuk yang mulus ya. Nah ini ready untuk yang bondolannya saja teman-teman. Ini ada ekornya beberapa helai di kios Bantaki, dihitungannya hitungan bondol ya teman-teman. Tersedia untuk penampakan dari burung Falak atau Parkit Australia teman-teman. Ini dia untuk penampakannya. Harganya per ekor cukup dibanderol 400.000 saja ya teman-teman buat burung Falaknya. Stok aman. Kita kasih penampakan untuk burung merbahnya ya teman-teman. Nah ini sebutannya juga namanya burung curuk-curukan, cuman curuk-curukan hutan teman-teman dari burung merbah mata merahnya. Untuk stoknya lumayan tersedia banyak, harganya per ekor dibanderol Rp25.000. dan masih tersedia teman-teman untuk penampakan dari burung ciung besar ya. Ini tuh penampakannya. Kondisi burung makan pur atau semi nih mas? Makan pur mas. Jaman makan pur ya. Oke. Untuk harganya ciung besar teman-teman per ekor dibanderol Rp100.000. Dan tersedia juga untuk ciung batu ya teman-teman. Ini dia untuk penampakan dari burung ciung batunya. Untuk harganya per ekor dibanderol Rp75.000 dari burung ciung batu teman-teman. Dan selanjutnya masih tersedia ya teman-teman untuk penampakan dari burung bilbung. Seperti ini untuk penampakannya. Yang mau koleksi ya atau yang mau coba rawat dari burung bilbung ya, ready di Gos Bantaki teman-teman. Untuk harganya per ekor cukup dibanderol Rp700.000. Ada 3 stok. Stok ada 3 ekor ya dari burung bilbung ya teman-teman. Kita kasih penampakan dari burung curuk-curuk ya teman-teman. Ini dia untuk penampakannya. Tersedia untuk yang mulus dan juga yang bondolan dari burung curuk-curuk jatim.
Untuk harganya yang bodol dibanderol Rp20.000 dan untuk yang mulusannya dibanderol Rp25.000, teman-teman. Untuk stoknya aman ya. Dan tersedia juga teman-teman untuk burung puternya ya, ready untuk puter lokal dan juga puter putihnya. Nah untuk harganya dari burung puter lokalnya dibanderol Rp40.000 dan kalau untuk yang puter putihnya Rp50.000. Jadi untuk puter lokal yang ini ya teman-teman, yang coklat. Ini kalau untuk tekukurnya kenapa berapa ini, Mas? Tekukur Jawanya juga ready ya teman-teman, untuk harganya Rp25.000. Ini juga untuk penampakannya. Stoknya juga aman teman-teman. Untuk berikutnya teman-teman tersedia dari penampakan burung puyuh gonggong. Ini juga untuk penampakannya. Ini burung juga gampang turnya ya Mas ya. Untuk harganya per ekor dibanderol Rp250.000. Ada ready bagus tua. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi harga burung dari Ocean atau burung masteran di Gios Baltaki ya. Harga yang cukup murah meriah, langsung merapat saja buat para teman kicau manianya yang lagi cari untuk burung masteran atau burung Oceannya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.